Nih, God, kita langsung aja dijadiin bintang 3, okay? Don Gabang, Don di sini. Aduh, kena dulu kutukan ya, guys. Oke, gak apa-apa, tapi oke, kasih paham, God. Oke, rata dalam sekejap ya, guys. Oke, balik lagi sama gua Xmod. Kemarin ada yang request katanya, "Bang, tutorin Austus 2 dong, Bang. Pakai Tai Budget kalau dapat. Kalau gak Tars 3 di meta sekarang, Bang. Dulu andalan banget Tars 3 sebelum di nerf WKWK." Dari Ed Undens Deni ya, guys. Oke, di sini langsung aja kita gasken Austus 2-nya ya, guys. Dan buat video Tars 3 di meta sekarang, meta terbaru, udah pernah gua share. Kalian bisa langsung aja cek di beranda video gua atau langsung aja cek di playlist. Di situ ada beberapa gameplay Tars 3 di meta sekarang ya, guys. Oke, buat gameplay Austus 2-nya langsung kita gaskan aja sekarang ya, guys. Oke, buat awal-awal di sini gua ambil ke arah Kagura dulu ya, guys. Soalnya buat main Austus skill 2 itu kita perlu nahan ya, guys. Perlu ngebuang waktu, ngebuying time gitu. Buat kita tuh ngejadiin hero nanti ya, buat nyari klon gitu, lebih tepatnya nyari klon. Di sini buat awal-awal gua ambilin dulu hero-hero harga 1 yang tersedia di shop ya, guys. Soalnya untuk Austus skill 2 itu memperoleh satu sat setiap hero 2 star yang kita buat ya, guys. Dan itu tuh dikumpulin sampai 7 sat baru kita tuh dapat satu klon ya, guys. Buat prakteknya nanti gua bakal langsung kasih lihat aja ya, guys. Oke, buat item di sini gua ambil purify aja. Buat awal-awal lumayan lah biar gak kena CC. Oke, di sini ada Jack sama Angel lah ya, guys. Oke, Odette juga ambil dulu aja. Di sini gua mau aktifin ke arah Astro dulu ya, guys, biar ngebantu-bantu tim juga. Oke, buat lawan kita sekarang ada assassin ya, guys. Di sini belum mistik. Gua kira tadi dia main karena mistik, tapi ternyata ini assassin ya, guys. Oke, di sini kita lihat. Oke, Kagura kita udah lumayan, cuman kayaknya di sini kita kalah dulu ya, guys. Soalnya emang kurang kuat juga sih combo kita sekarang. Gak apa-apa, kita santai dulu aja. Nah, oke, di sini Angela udah bisa bintang 2. Nah, lihat di kiri ya, udah dapat satu shot. Terus kalau misalkan udah bintang 2, kita jual lagi aja kalau misalkan hero-nya gak kepake ya, guys. Terus kita ngumpulin lagi, ambil-ambil lagi hero-hero harga 1 buat sekarang, biar bisa jadi bintang 2. Kita kumpulin terus sampai jadi 7 shot, baru kita bisa pencet dan aktifin skillnya, dan akhirnya nanti bakal dapat satu klon ya, guys. Oke, buat lawan kita sekarang di sini kita lawan MM ya, guys. Waduh, kayaknya bakal susah juga soalnya kita gak ada TB sama sekali di sini, bener-bener pure ngandelin mage sama Astro aja ya, guys. Oke, lihat langsung hilang kan sekali ulti sama Laylanya. Mana komandannya, Wan-Wan ngeselin banget. Tapi di sini gak apa-apa, kita santai dulu aja. Oke, buat runnya semoga aja dapat yang bagus ya, guys. Oke, di sini ada Astro, langsung aja kita ambil Astro biar bisa bikin hero andalan kita kedepannya jadi Astro. Oke, ada Odette, ambil dulu aja biar dapat shard lagi. Oke, buat sementara sih kayaknya gua mau aktifin dulu ke arah Buro ya, guys, biar di sini agak lebih kuat lah tim kita. Sama di sini kayaknya gua sengaja gak mau dulu naik slot biar tetap di level 4, biar nyari hero harga satunya lebih cepat gitu, ada kemungkinan dapatnya lebih besar gitu. Oke, buat lawan kita sekarang, waduh, kita udah ketemu sama Loyi panggung ya, guys. Di sini plus mistik juga, waduh, agak ribet sih mistiknya, ada di Kaja ya, guys. Di sini cuman bakal bener-bener ngebuying time ya, soalnya Loyinya prehit banget di atas, otomatis dia bakal terus multi juga, apalagi itu Loyi panggung ya, guys. Gak apa-apa. Oke, yang penting di clear dulu sama ulti Kagura ya, guys, lumayan agar minusnya gak terlalu banyak juga. Oke, buat pet box sih kayaknya kita bakal cari hero ya, guys. Oke, di sini ada gold ya, guys, kita langsung ambil aja ya. Kita nanti bakal fokus buat B3-in gold aja ya, buat ngejadiin gold aja.
Gua berharap banget nanti buat run di awalnya itu dapat tight budget ya guys. Atau kalau enggak ya gak apa-apa lah premium klien. Cuman lebih OP tight budget. Pokoknya kalau dapat tight budget pakai Austus 2 udah kelar pokoknya. Permainan ada di tangan kita. Oke. Di sini ada hero-hero harga satu lagi, kita ambil dulu aja. Kita roll. Oke. Roll lagi kayaknya. Oke, di sini kita jual lagi. Jual dulu. Oke. Nah, jual dulu aja lah Odette-nya. Oke. Nah, di sini sadnya udah kekumpul 1 2 3 4 5 6 ya, guys. Berarti tinggal kurang berapa lagi tuh? Tinggal kurang 1 ya, guys. Oke, buat lawan kita sekarang di sini Loyi Panggung lagi. Emang lagi meta kayaknya ya. Loyi Panggung banyak banget pakai yang Loyi Panggung. Oke, kasih tahu ke Gura, di sini god kita pun belum sakitnya, belum ada serem-seremnya ya, guys. Jadi kita santai dulu aja, toh kita udah dapat sub 7 sub 6 sub di sini ya. Mungkin di depan nanti dapat 7, oke. Pokoknya sebelum Kripron kita minimal udah dapat satu aja gitu. Jaga-jaga doang. Buat nge-B3-in hero yang kita dapat tadi ya. Oke, buat di sini langsung aja kita ambil hero harga satunya dulu. Oke, kita di sini ambil Chonnya dulu buat ya, buat ambil dulu aja gitu. Soalnya nanti juga gue bakal ambil Akai juga di sini ya. Oke, kita sisain dulu kayak gini dulu aja. Semoga aja pokoknya run di depan dapat taik budget. Pokoknya kalau dapat taik budget di awal, udah Austus 2 itu kelar pokoknya. Mantep banget pokoknya, oke. Waduh, lagi-lagi kita di sini ketemu mistik lagi ya, guys. Tapi mistik dia udah cukup kuat di sini. Sama deh kayaknya. Dia juga tadi astronya ke Odette ya. Di sini kita astronya jadi mati. Oke, di sini masih ada god ya. Kasih paham god, ayo god. Aduh, kayaknya masih belum bisa gendong juga ya god kita di sini. Gak apa-apa. Santai dulu aja, kita bakal beli AK-nya di akhir ya, guys. Langsung aja beli. Oke, please taik budget yuk biar kelar gamenya. Aduh, gak butuh Warrior Blessing, gak butuh Warhorn, gak butuh. Aduh, di sini gak dikasih ya, guys. Ya udahlah, Mystic Fusion aja. Aduh, sayang banget padahal di awal tadi udah dapat gold juga. Aduh, kayak kurang gitu, tapi gak apa-apa. Di sini berarti kita gak bakal pakai taik budget ya, guys. Oke, berarti kita tahan dulu aja di interest segini. Oke, dapat satu clone ya. Oke, ada lagi hero-hero harga satunya, kita ambil dulu aja. Kalau misalkan dapat taik budget, wah itu bakal brutal gaming pokoknya, bakal fokus buat ngeroll pokoknya. Kita tuh main fokus buat ngeroll pokoknya. Oke, di sini ada enchantment talisman, langsung aja kita kasih ke god ya, guys. Di sini sebisa mungkin sih kita bikin god kita buat bintang 2 dulu aja ya. Berarti kita harus nyari 7 sad lagi, oke. Oke, ambil dulu. Oke, di sini ada, jual lagi. Oke, ambil lagi. Dua, dapat dua sad. Oke, santai dulu aja, dapat lagi. Oke, jual dulu. Oke, ada Cho, ambil, jual. Ada Haya, kita jual aja Kaguranya dan jadi mistik Haya aja ya, guys, di sini. Biar lebih kuat aja gitu, biar kita tuh kan di sini fokus ngeroll ya, fokus nyari hero di bawah gitu buat jadi bintang 2. Jadi buat gameplaynya kita serahin aja ke mistik gitu. Buat ngangkatnya toh kita juga kan pada akhirnya nanti mau ngejadiin god gitu, mau ngejadiin hero legendnya. Jadi harus nyari combo early yang kuat. Nah, karena tadi yang pertama Kagura, terus yang sekarang itu dapat Hayabusa, jadi langsung aja gua transisi ke Hayabusa yang lebih kuat ya, guys. Oke, di sini gua ambil Popol dulu aja buat jaga-jaga ganti ke Alpha aja ya, guys, nanti. Oke, ada Cho, ada Karina, kita ambil. Oke, Cho Jax, ambil dulu, jual lagi. Oh, masuk dulu aja ini ya, biar ada pendapatan lebih juga. Oke, kayak gini dulu aja sih kayaknya. Kita jual lagi Chow-nya, masuk dulu Karina. Oke. Ada Atlas sama kayak, ambil dulu, ambil lagi ya. Oke, udah dapet card lagi dua. Oke, di sini, aduh, gak keburu ya kayaknya buat ngejadiin ke arah gold bintang 2. Next round aja kita jadiin
si godnya bintang 2 ya guys, biar ada damage sedikit gitu. Lumayan kalau misalkan godnya udah bintang 2, bisa gendong-gendong ke tim juga gitu guys. Oke. Oke, di sini kita ketemu sama one skill 1 yang ngeselin ya. Oke, apalagi ini pakai Iritail yang clone ya. Wah, udah sih. Ya udahlah, gak apa-apa, kita kalah dulu aja di sini. Kita tahan di interest 20 juga karena kita butuh tabungan juga buat ngeroll lagi ya, guys. Oke, di sini kita mulai ngeroll lagi aja ya, guys. Oke, ada atlas kita ambil. Oke, harga satunya kita ambil semuanya. Penyimpanan penuh. Oke, kita harus sebisa mungkin manfaatin penyimpanan yang ada di arena. Karena di sini gua gak ada MC pass ya, guys. Jadi benar-benar pure main kayak gini tanpa MC pass. Oke, gold-nya kita bintang 2-in dulu aja biar santai. Oke, ambil lagi, kita jual lagi. Sama masuk dulu hero-hero yang tadi sih kayaknya. Oke. Nah, ini masukin dulu aja. Oke, kasih pump gold. Oke, di sini gold kita udah bintang 2 ya, guys. Oke, semoga aja udah bisa gendong. Tapi kayaknya bakal bonyok gak sih ini? Ayo gold, kasih pump gold. Oh, di sini masih ada Haya ya di depan buat TB. Oke, okay, kuat banget Haya. Tapi god kita di sini dipegangin aja, oke. Okay? Kasih paham Kamehame. Oke, okay, mantap. Mantap god. Udah cukup kuat lah meskipun masih bintang 2 ya. Wah, kalau andai tadi udah ada tick budget ya sebelum Creepron, kayaknya gua bisa ngejadiin ke arah god bintang 3 ya. Cuman karena ya gak ada tick budget, ya udah gak apa-apa, kita main santai aja. Itu artinya kita tuh disuruh main santai. Oke, kita main Astro aja di sini, ambil Astro karena gak dapat slot juga ya guys. Jadi ambil Astro. Jadi kalau misalkan gak dapat taik budget, berarti kita main santai aja. Tapi kalau dapat taik budget dari awal itu udah jadi brutal gaming pokoknya ya guys. Kita main cuman buat ngeroll ya guys, buat ngocok pokoknya di sana. Oke, di sini kita lanjutin aja ngeroll lagi ya guys, soalnya target kita buat nge-B3-in goldnya ya. Oke, langsung aja ambil lagi saatnya. Oke, Vale bintang 2 ambil dulu aja, jual dulu. Vale jual juga. Oke, Karina jual. Bisa kayak gini ya, gimana ya guys ya. Oke lah, udahlah kayak gini dulu aja kayaknya, santai dulu aja lagian. Oke, tapi di sini kelebihannya sekarang si god kita udah jadi Astro ya guys, jadi udah cukup kuat ya, udah aktif Astronya. Jadi kasih paham lah god. Ayo god, di sana mistik boros semua sih. Aduh, kayaknya god kita dikeroyok ya guys. Di sini nggak ada lifestyle juga sih sebenarnya godnya. Ya udahlah, mati dulu kayaknya di sini. Oke, nggak apa-apa, santai dulu aja. Oke, di sini kita langsung lanjut ngeroll lagi aja ya guys. Oke, ada Akai jual, ambil harga satunya lagi. Oke, coba bintang 2 jual. Oh, di sini ada Lunok ya guys, kita ambil dulu aja biar nanti bisa biar aktif ke arah itunya, maksudnya elementalisnya, jadi makin kuat aja nanti god kita. Masuk dulu. Oke, di sini masuk jual. Masuk dulu ke belakang lagi. Oke, Akai nice, langsung dapat satu lagi ya klonnya. Oke, di sana ada Chou ya, kita beli aja. Biasa sekarang bisa nanti, tapi nanti ajalah, santai dulu aja. Tuh langsung dibeli juga sih kayaknya. Buat lawan kita sekarang di sini dia pakai Angela skill 3. Dia bakal fokus ke arah Wanwan ya. Di sini udah jelas bakal ngejadiin Wanwan Astro ya guys. Oke, jangan kalah ya god kita. Ayo god, kasih paham god Astro nih bos, elementalis juga. Oke, mantap god. God kita udah serem ya guys di sini. Ambil kita Chou, jual lagi. Oke, buat sekarang sih kayak gini dulu aja. Tapi buat rune di depan, rune kedua, gua di sini masih berharap dapat taik budget ataupun premium client ya guys, biar secepat mungkin ngejadiin godnya gitu, biar cepet bintang 3. Oke. Masih belum ada ya guys di sini. Oke, kita roll lagi, kita roll. Aduh, gak ada ini. Udahlah, gak apa-apa, magic shoot aja, soalnya bakal ngebantu ke goldnya biar bisa langsung cepet ulti. Oke, di sini ada Martis, kita langsung jual lagi. Ada harga satu lagi, ambil Jax, ambil. Oke, jual, ambil Karina, Vale. Oke, Mia masuk dulu aja kayak gini. Oke, masuk jual lagi masuk. Gimana ya,
Udah mulai penuh soalnya ini. Dua lagi masuk. Masuk. Oke, kita klik dulu aja. Dan buat item gua ambil nice. Di sini ada winter ya, guys. Ada winter tadi itu sama boneka. Kita ambil aja winter sama boneka. Nah, ini boneka. Biar si godnya makin kuat ya, guys. Ngebantu god juga. Oke, di sini Silvana jual lagi. Ada Jong, kita ambil lagi. Oke. Set kayak gini dulu aja. Oke, Mia jual lagi. Apa lagi ya? Kayaknya udah dulu sih. Gimana ya? Kita jadiin dulu aja godnya jadi 2 biji ya, guys, di sini. Biar ngebantu ke timnya. Oke. Nah, oke, kayak gini dulu aja. Kita up slot buat masuk ke arah burrow-nya ya, guys. Nah, kayak gini dulu aja lah. Udah cukup bagus. Kita jual lagi Yujong-nya aja biar tetap di interest 20 ke atas. Oke, di sini gak ada tick budget, gak ada premium client, gak apa-apa, santai aja. Kita masih tetap bisa ngebet 3 in gold-nya asal gameplay kita, permainkan kita di sini masih rapi ya, guys. Oke, di sini kita lawan Lunok Astro, tapi jangan salah, Nok Astro di sini god kita ada 2 meskipun masih bintang 2 ya, guys. Oke, kita lanjut aja ke rutinitas ngeroll kita. Oke, di sini ada Haya, kita lumayan sih kalau misalkan Haya bisa ke arah bintang 2, cuman janganlah. Kita fokus buat gore dulu aja, Haya sedapatnya dulu aja, oke. Di sini jual lagi, ada Yujong ambil dulu aja. Oke, Karina masuk, Pale, Atlas. Oke, Karina udah jadi. Oke, di sini kita aktifin dulu. Dapat satu saat lagi, dapat satu clone lagi. Oke, Chou sama Yujong. Oke, jual-jual habis dan akhirnya gold kita habis ya, guys. Tapi gak apa-apa, di sini emang kita niatnya harus habisin gold buat nyari clone ya, guys. Oke, buat sekarang jual dulu aja lah, itulah gak butuh juga sih. Oke, di sini langsung aja god kasih paham, kita tahan tetap di interest 10 ya. Oke, kasih paham god, mantep. Oke, di sini udah mulai cukup enak ya dengan line up kita yang seperti ini. Buat sekarang cukup kuat ya, guys. Oke, buat sekarang kita roll lagi tipis-tipis aja ya, guys. Oke, ada. Udah sih kayaknya udah kayak gini dulu aja. Soalnya kita harus tahan juga gold kita sekarang di interest 20 biar nanti lebih enak buat kerolnya kedepannya ya, guys. Oke, buat lawan kita sekarang di sini kita lawan Kabum ya, guys. Oke, Hyper Lunox di sini ya. Tapi kayaknya gak bakal kuat ya bersaing sama gore kita. Soalnya di sini ada 2 ya. Oke, langsung ulti aja. Sama enak banget soalnya tadi dapat Magic Surge di mana hero yang di barisan belakang itu langsung dapat 50% mana ya, guys. Di sini gore kita ada buku yang satu ya, yang gore yang di kiri, jadi auto langsung ulti tadi di pagi hari di awal-awal langsung ulti pokoknya. Oke, lanjut ke pet bokal ini. Kalau bisa sih di sini dapat sesuatu yang bagus ya, guys. Kayak slot misalkan, oke. Oke, di sini kayaknya kita bisa dapat slot deh. Oke, di sana dia ke MM juga. Kita dapat slot ya, guys. Di sini lumayan bisa buat tambah-tambah hero kita. Soalnya kita bakal terus bertahan di level yang sekarang ya buat tetap ngeroll gitu. Soalnya kalau misalkan level kita dinaikin, otomatis buat ngeroll cari harga 1 atau 2 udah mulai sulit ya, guys. Oke, di sini ambil dulu aja. Jelek ya. Udah mulai sulit ini juga sebenarnya, udah mulai seret ya. Cuman ya udah kayak gimana lagi, coba dulu aja gitu sekarang. Oke, lumayan. Jual masuk dulu ya, Haya yang tadi. Oke, Angela, Mia, aduh udah mulai seret harga satunya. Oke, ada Akai, jual. Kayaknya buat sekarang sih kayak gini dulu aja ya, guys, biar kita kalau menang nahan di interest 20 ya. Oke, lawan kita sekarang, waduh kacau juga, tapi kasih paham di sini god, lihat god kita dua-duanya langsung ulti ya, guys. Ngamuk dia tadi di bredel sama si Wanwan ya. Oke, kasih paham god. Oke, mantap, di sini kita kayaknya bakal menang dulu ya, guys, lawan mistik-mistikan yang pakai Wanwan.
Brutal banget tadi dia di awal langsung ngebredel hero-hero kita. Jadi ngamuk kan, dua god kita langsung dibalikin laser di sana ya, guys. Oke, di sini kita langsung lanjut ngeroll lagi aja ya, guys. Kita cari harga 2 sama satunya ya. Oke, ada Cho, ada ini, ambil dulu. Oke, Karina. Oke, klonnya dapat lagi. Kita tinggal kurang satu klon lagi ya, guys, biar bisa bikin god bintang 3. Oke, santai dulu aja, masih semangat di sini mencari-cari, mengerol-ngerol. Oke. Oke, ada Atlas. Oke, penuh ya, penuh, jual dulu. Oke, nice, saya bisa bintang 2. Aduh, masuk dulu aja ke arah. Oke, udah kayak gini dulu aja lah. Nah, oke, jual. Udah sih kayaknya. Nah, jual aja lah Dora. Oke, masuk. Jual dulu biar tetap di interest 10 ya, guys, di sini. Soalnya di sini kita kalah ya. Oke. Aduh, keras banget dia ya, udah pada bintang 3. Dia membara-bara. Oke, tunggu aja kalau god kita udah bintang 3. Ini harus cepetnya sih ya. Pokoknya beres Kripron kalau bisa god kita bintang 3 biar gak tusun ya, guys. Soalnya nyawa kita di sini tinggal 9, udah di ujung tanduk. Oke. Oke, di sini ada Popol ya, guys. Kayaknya kita bisa ambil buat dapet sad ya. Nanti aja lah kita ambilnya pas round ini udah mau berakhir ya, guys. Biar tetap nahan di interest 20. Nanti pokoknya abis round ini semaksimal mungkin gua bakal cari paksain buat nyampe ke sad 7 ya, guys. Soalnya bener-bener butuh god bintang 3 buat kedepannya. Takutnya kita di sini tuh keburu tusun. Oke, di sini ada kristal immortal ya, guys. Bagus, kita ambil dulu aja sama starpole ya. Starpole kita kasih ke Haya aja, lumayan buat nurunin bintang orang di sana. Oke, ambil dulu aja. Nah, kita jual lagi aja. Oke, Akai. Oke, dapat. Oke, nice, di sini udah ya, down ya. Kayaknya di sini god kita langsung aja dijadiin bintang 3. Oke. Don Gabang, Don, di sini god kita udah bintang 3 ya, guys. Oke, langsung aja di sini ada robot-robotan, kita masuk dulu lagi aja. Terus di sini kita naik slot masuk ke arah asasinya, udahlah. Cukup buat roll-rollannya dan kedepannya kita tinggal rapi-rapihin dulu aja ke arah kombonya ya, guys. Kita lihat di sini sepak terjang god bintang 3. Oke, kasih paham. God. Oke. Mengerikan sekali, ulti langsung lenyap ya, guys. Oke, kasih paham lagi. Oke. Apalagi di sini god kita tuh kedepannya bakal jadi immortal ya, maksudnya stacknya itu bakal jadi gitu, ditambah astro ya. Di sini bener-bener jadi god terkuat sih ya, god astro immortal gitu ya, guys. Oke, buat sekarang sih kayaknya emang kita tuh udah santai banget, tinggal bener-bener ngerapihin ke arah kombonya aja sama ngegemuk-gemukin hero yang lainnya. Toh udah cukup banget god bintang 3 ya, guys. Ini tuh soalnya kita main tanpa tight budget dan tanpa premium client ya, guys. Jadi untuk sejauh ini sih udah lumayan banget ya, bisa sampai ke god bintang 3 ya. Soalnya tadi hampir-hampiran aja kalau kita emang terlalu lama gitu, bisa aja kita keburu tusun ya, guys. Oke, lawan kita sekarang Loi Panggung, kasih paham god. Oke, langsung ulti saja tadi ya, dan seketika musuh pun roto. Jadi kuat banget ya, guys, god bintang 3 astro immortal itu ya, guys. Oke, di sini ada Karina lagi, kita gemuk-gemukin dulu aja ya, guys, hero-heronya. Oke, ada Jauhe, lumayan. Kayaknya Arlot sama apa tuh namanya ini tuh, Martis jual dulu aja, belum terlalu butuh juga. Oke, Chow, Atlas. Oke, ambil dulu aja, terus kita jual buat tetap nahan di interest 20 ya, guys, di sini.
Kalau misalkan kalah ya kita jual aja cow-nya ataupun Karinanya ya guys. Oke, di sini kasih paham kekuatan gold kita. Aduh, kena dulu kutukan ya guys. Oke, gak apa-apa. Tapi oke, kasih paham gold. Oke, rata dalam sekejap ya guys. Bisa dilihat se-OP itu gold Astro Immortal bintang 3. Oke, buat pet box kali ini, wah di sini ada elementalis ya, cukup bagus juga sih. Biar kita nanti elementalisnya dimasukin ke Haya ya, biar Hayanya juga ikut ulti cepet. Ultinya itu bakal makin cepet gitu. Soalnya ketika ulti elementalis aktif 50% dari mananya langsung keisi lagi ya guys. Oke, di sini ada Karina, ambil dulu aja. Buat tadi si elementalisnya masuk langsung ke Haya ya guys di sini. Oke, terus kita lanjut roll buat mulai ngegemuk-gemukin hero yang kita pakai aja ya guys. Oke, cow jual lagi aja, nggak butuh nanti. Oke, jauhnya lumayan biar combo robot-robotan kita makin gemuk nantinya. Sebenarnya ini tinggal atlas ya. Ya udahlah, untuk combo kali ini kayak gini dulu aja. Oke, di sini kita lawan one skill 1 yang full Astro ya. Waduh, di sini udah pada bintang 3. Mana? Oke, kasih paham god, meskipun kena kutukan tapi sekali ulti roto. Sekuat itu ya, guys. Ngeri banget. Ngeri banget. Oke, lawan yang satunya lagi juga kalah sama kita. Berarti kita di sini tinggal lawan satu orang ya, tinggal lawan dia doang tadi yang pakai Astronya ya, guys. Oke. Nah, di sini kita ambil dulu aja. Kayaknya udah cukup sih ya, sejauh ini udah cukup banget combo kita kayak gini. Tinggal sebenarnya kita itu fokus buat upslot aja. Siapa tahu bisa ke arah 6 elementalis ya, kalau keburu itu juga. Oke, di sini god kita seperti biasa ya guys, di sini kena kutuk dulu jadi gak bisa langsung laser, tapi sekali laser lihat hilang gak nyisa ya guys. Oke, kelihatan kan se-OP itu ya guys. Oke, buat sekarang di sini sih gua kayaknya fokus buat naik slot dulu aja ya guys, soalnya nyari hero juga, mau nyari hero apa lagi juga gitu, toh udah jadi banget combo kita di sini ya guys. Oke, buat item, oke di sini ada konsentrat lumayan kayaknya buat Lunox ya, sama apa ya, sama oke itulah Oracle aja biar hero-hero yang ada di belakang defense-nya naik ya guys. Oke. Terus di sini gua naik slot aja, masuk aja ke arah WM-nya dulu. Soalnya belum bisa masuk ke arah 6 elementalis juga, butuh satu ronde lagi kayaknya ya buat tabungan kita bisa ke sana ya guys. Oke, buat sekarang sih kayak gini dulu aja ya guys. Kayaknya sih di sini bakal jadi end game ya. Soalnya gimana ya, darah dia tinggal sisa 20, darah kita 9, jadi kalau misalkan salah satu kita kalah kemungkinan bakal jadi endgame ya. Oke, kita langsung aja lihat seperti apa permainannya. Oke, di sini seperti biasa god kita kena kutukan, tapi lihat sekali laser tetap ya di sini langsung rata. Oke guys, jadi seperti itulah cara memakai Austus skill 2 di meta sekarang tanpa tight budget dan premium client ya guys. Oke, thank you udah mampir.